Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Yakub Merpati Putih. Pada kesempatan kali ini kita mau apa ya? Kita duduk aja guys. Pada kesempatan kali ini kita mau lihat ya guys ya, anggur kita yang kemarin kita kasih pupuk ya. Kemarin kan kita panen. Habis panen langsung kita pruning. Setelah pruning langsung kita pupuk. Nah sekarang kita mau pantau nih keadaan anggurnya guys ya. Ayo ikutin, tonton sampai selesai guys ya. Nah ini guys kita lihat ya, kemarin habis kita pupuk anggurnya. Nah ini di sini guys ya, anggur hijau kita di atas sana. Kemarin udah kita ubah ya posisinya agak ke atas, tapi rencana mau dikebawain, ternyata kita belum sempet mau beli tali baja untuk di dinding ini. Nanti kita atur di dinding ini guys ya nih. Di sini kita atur. Nah, ini udah kita buat bahan nih. Nah, ini buat bahan nih guys ya. Nah, ini enggak sengaja kita enggak potong. Nah, ini kan kemarin kita sempat kasih pupuk. Ya, ayolah habis. Pokoknya sekarang mah anggur aja dah. Karena anggur enak guys ya ternyata. Setelah kita panen, habis panen kita pupuk. Nah, enggak, habis panen kita pruning. Habis pruning kita pupuk nih. Di sini nih, pupuknya juga sekalian kemarin guys ya. Tuh, sekalian pupuk petainya juga, pohon pisangnya juga tuh. Karena pisang kita sudah berbuah. Nah, tuh. Di sini juga kita guys ada pohon ini tuh. Pohon cincau. Cincau. Nih, kita nanti rencana sih mau cari bibit guys ya. Cari bibit anggur lagi ya, anggur Jupiter atau anggur Ninel, bagus nih. Nanti rencana kan ini yang pohon santang madu kita kan ini di sini udah mati nih. Nah, nanti rencananya kita mau buang nih, mau diperbaiki lagi nih tanahnya nih. Kita buat tanam anggur. Nah, nanti kita tulurin ke sini, kita bikin ajar ke sini. Nah, ke atas sana. Nah, ayo kita lihat ya kondisi di atas kayak gimana ya, yang setelah di bawahnya kemarin kita kasih pupuk. Sekarang kita mau ke atas ya, guys ya. Oke, kita mau ke atas dulu. Nah. Yuk, kita ke atas. Kita mau ke atas, habis dipupuk ya. Kita lihat kondisi setelah dipupuk di atas kayak gimana perubahannya. Nah, kita lihat pelan-pelan kita ke atas. Nah, guys ya, terima kasih banyak ya guys ya, sudah selalu setia tonton. Hati-hati nak. Nah, ini kita mau ke atas. Intinya dedaunannya jangan sampai jatuh ke bawah. Sekarang kita buat. Sambil kita menunggu ini ya guys ya. Belum sempat beli apa. Nah, kita ke atas nih. Nah, si dede hati-hati deh. Nah, kita tarik guys ya. Nanti kita mau atur nih. Kan kalau kemarin kita sampai ke sini guys. Ke sini, sekarang mah kita jauhin dari pinggir guys ya. Nanti rencana ini kita rapihin nih. Ini kan ada sampah tuh sedikit tuh, nanti kita mau rapihin. Nah, ini anggur-anggurnya guys ya. Yang setelah kita panen kita pupuk. Habis pupuk kita pruning ya, pruning habis guys ya. Tuh lihat nih yang kemarin di pruning ini guys nih. Nih tuh. Nah, ini area bawah nih yang kemarin belum kepotong nih. Ini sebagian ujungnya udah saya potongin guys ya. Yang penting anggurnya berani motong nih. Dipustot segini ujungnya tuh. Nanti pasti dikeluar bunga. Nih mungkin kayaknya kemarin saya sempat lihat ada bahan-bahan keluar bunga gitu. Mana ya? Namanya bunga PHP ya. PHP pemberian palsu.
Mana ya bunganya? Wah, kayaknya nggak ketemu nih. Gimana, guys? Tuh ya, gini nih. Update ya, update kondisi anggur setelah dipupuk. Ya, inilah setelah dipupuk begini, guys. Ya, baru berapa hari? Baru sehari dua hari, guys. Jadi belum kelihatan hasilnya ya. Pokoknya kita pantau terus ya tentang kondisi anggur kita nih. Ini belum dirapihin ya, nanti kita mau atur dulu, kita mau beliin apa nak, holo gitu, holo. Kita mau tata gitu, pakai tali atau apa. Nah, ini di bawahnya. Kita dari atas nih. Jauh sekali, guys, nih. Kita kemarin pohon anggurnya di sana nah, di bawah pohon pisang tuh. Nah, di bawah pohon pisang sana. Nuh, jauh banget. Di bawah pohon pisang sana. Tuh. Tuh, pokoknya kita anggur dulu ya untuk minggu-minggu ini ya, bulan-bulan ini. Nah, gimana kondisinya tuh setelah diberi pupuk, dipanen. Nah, nanti mudah-mudahan nih setelah kita kasih pupuk untuk selanjutnya berbuahnya, buahnya semakin banyak, guys ya. Tuh. Ya. Ini meren sampai botak banget tuh. Tuh. Di atas, guys, tuh. Oh, bulan, bintang, wah pada enggak ada nih kalau siang. Adanya matahari doang, guys. Oh, matahari. Iya, kalau malam bulan bintang. Kamu pinter juga ya. Ya, nu ada Sogo, ada Megamall, nu. Sono Megamall lo, guys, tuh. Mana? Nu Transmart, nu. Oh, jauh, jauh. Itu namanya apaan ya? Nah, di sono Monas, nu. Ah, nu. Oh, guys, di sana Monas, guys, tapi nggak kelihatan ya. Harus naik lagi ke atas ya. Tuh. Ini kalau dilihat di dunia kita, yang dilihat di atas banget itu kelihatan Monas. Iya, kelihatan. Pokoknya terus, guys ya, jangan berhenti ngonten terus pokoknya. Apa baiklah, sing penting selalu konsisten sih ya. Apa baik konsisten. Pokoknya ngontennya sama mamanya. Nah, guys, kayaknya udah gini aja, guys ya, udah ya. Nah, ini kondisi bawahnya tuh. Tuh. Oke, guys, terima kasih banyak ya, guys ya, sudah nonton sampai selesai, guys ya. Saya doakan yang belum menikah semoga cepat-cepat menikah, guys ya. Yang lagi sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, guys ya. Dan selalu berpikir positif, guys ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat keluarga. Dadah. Terima kasih banyak, guys ya.